Indonesia. Terus saja atlet Indonesia memimpin di depan jauh dengan atlet yang lainnya. Mari kita doakan, mudah-mudahan Indonesia meraih juara di balap sepeda putri yang berlokasi di Sadang, Purwakarta Istimewa. Israel. Ini bacanya kayak orang sana. Terus, terus, maju, maju. Maju aja nih, biarin maju aja. Ya, maju, maju. Bantu aja, yang mungkin perusahaan tadi panggil bawah, kita monitor di belakang. Iya. Ya, maju Pak. Pak Yul, Pak Yul, ambil kiri. Kita mau keluar kayaknya ke kanan aja. Pak Yul, ambil kiri. Kita masuk ke gang itu tuh. Silakan tutup lagi. Ini udah deket nih, mendekati Sadang. Beliau-beliau bisa mundur sih. Thank you.
belakang di U-turn, di U-turn. Di U-turn, di U-turn. Belokan. Terbalik. Acan, acan, acan lewat, acan lewat. Acan, acan, acan. Acan lewat, acan lewat, acan lewat. Acan lewat. Oh, orang ke di kerjaannya kan ya, di kantor pos ya. Lagi keluar. Ya, di kantor aja yang ini, yang ini nanya. Tuh. Ya, sampai di toko ini. Indonesia. Baru saja atlet Indonesia memimpin di depan jauh dengan atlet yang lainnya. Mari kita doakan mudah-mudahan Indonesia meraih juara di balap sepeda putri yang berlokasi di Sadang, Purwakarta Istimewa. Nah, ini ada dari Cina, dari Korea, dari Iran. Nah, nampaknya semuanya Indonesia jauh memimpin di depan. Hampir 3 menit Indonesia memimpin di depan, cukup jauh dari peserta balap sepeda putri Asian Games 2018. Mari kita doakan semoga Indonesia memimpin balap sepeda putri di Asian Games. Ini masih ada putri yang ketinggalan. Kita lihat dari negara mana ini. Kita lihat dari negara mana ini. Tidak kelihatan negaranya pemirsa. Oh, Kazakhstan. Ya, dari Kazakhstan. Kazakhstan itu. Kazakhstan. Maaf, dari Kazakhstan. Habis.
ada yang ini kayaknya. Lombok. Indonesia memimpin di balap sepeda Asian Games 2018. Indonesia insya Allah juara. 3 menit lebih memimpin, berada di paling depan dari atlet-atlet lainnya. Jalan, 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 jalan.